Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah menghadirkan kita untuk bertemu jihad melalui via meet dalam rangka kita berdoa bersama, yang tujuannya adalah kita mendoakan diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita mendoakan orang lain dan mereka tidak tahu kita mendoakan mereka, maka malaikat di samping kanan kiri kita juga mengamini kalimat amin, dan semoga begitu juga dengan engkau. Harapan kita dengan kita mendoakan saudara kita juga, apa yang kita menajatkan untuk diri kita dan saudara kita juga diamini pada malaikat. Salawatullah wassalam, semoga tetap diberkahi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang dirahmati Allah, monggo mari bersama-sama pada malam hari ini, insya Allah ke depan akan kita rumuskan ini sesuai dengan anjuran juga dari Jabdin. Kita diminta untuk bersama-sama memanjatkan doa untuk kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan khususnya untuk bangsa Indonesia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera melepaskan cobaan-cobaan yang dihadapi, termasuk salah satunya adalah virus corona yang sampai saat ini masih belum ada ujungnya. Harapan kita bermunajat kepada Allah, semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita. Amin. Ya Allah Subhanahu wa taala akan kepada kita sehingga tujuan kita setelah di sana. Monggo Ustaz dan anak-anakku, siswa dan siswa SMA Al-Furqan dirahmati Allah, kita berdoa pada malam hari ini dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiru rabbakum innallaha kana ghaffara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal